Sampai sini saya dah cakap kat dia. Macam dia kata, oh tindakan bodoh saya. Saya kata kat dia, saya tak cakap saya pandai. Tapi kita bercakap guna akal, akhlak kita. Saya cakap akhlak tu sebenarnya kita daripada rumah, daripada kecil kan? Kalau kita ada akhlak, kita mesti tahu macam mana cara bercakap dengan orang, cara nak komen. Kita tiba-tiba boleh komen macam tu. Maknanya itu bukan bodoh sebenarnya. Itu atas, itu diri tu sendiri. Dia bukannya komen macam tu sebab bodoh tak. Jadi dia terangkan tak dia komen anak tidak taraf tu, adakah dia betul-betul menguasakan atau terjadi? Dia kata, dia cakap dia tak tahu macam mana dia bercakap macam mana. Dan saya cakap, disebabkan komen awak, benda ni dah berlarutan, dah berungkai-rungkai di FB dengan di YouTube. Jadi impact yang besar adalah kepada anak-anak saya. Sampai pergi sekolah pun cikgu tanya, dah dapat tangkap ke orang tu? Anak saya balik, siapa mami? Cikgu tanya dapat tangkap siapa? Kenapa? Okay. Benda macam tu macam mana saya nak explain? Dan
kan anak saya memang saya tak bagi guna social media. Social media tak ada phone, tapi kawan-kawan dia semua ada phone. Dan kawan-kawan dia mesti baca. Kawan-kawan dia follow IG saya. Tapi saya akan tanya dia, tanya apa dia tanya. Saya kata dia fikir, okey, dia tadi dia cakap dia untuk dia buat pengumuman maaf dia memang boleh ditolak lah. Dia kata nanti efek dia punya kerja, efek tu, efek ni macam-macam lah. Saya kata dia habis, dia minta belah kesian saya. Saya kata, kalau saya kena kesian dengan semua orang, tapi orang tak pernah kesian kat saya pun. Orang hantam saya kat IG, apa salah saya kat awak? Apa salah saya kat orang lain? Dan siapa nak kesian kat anak saya? OBK punya impact kerja awak, impact kerja saya macam mana? Impact anak saya kat orang macam mana kan? Jadi, saya cakap, benda dah awak dah buat. Jadi sekarang ni tak tamat kat sini saja. Cakap, awak minta maaf dengan saya maafkan, tapi benda ni masih lagi orang mengupas, orang bercakap. Tapi dia sendiri takut tak kalau dia berdendang Rita ataupun macam dia mungkin impact daripada dia berdepan dengan ramai media membuatkan dia macam lagi berdendam dengan Rita? Saya tak takut. Saya letak Allah lindung saya dengan anak-anak sebab saya tak pernah buat jahat dengan orang. Saya dah cakap kat dia tadi, saya tak pernah nak pergi kata buat orang suka hati. Saya live saya itu saja. Apa yang awak nampak kat IG saya, saya anak kucing. Itu saja saya cakap. Saya tak cakap hidup orang. Saya kata kat dia, kenapa dia nak sakit hati saya? Dan kalau lepas ni dia nak sakit hati saya, dia nak berdendam ke, itu terpulang kat dia lah. Kita nampak tak penyesalan di apa ni, mungkin di muka ataupun mata amat siapa? Saya tak tahulah. Orang sekarang ni pandai berdrama. Pandai berdrama. Saya tak boleh. Sekarang macam-macam manusia bermuka-muka. Nak cakap, kita boleh berlakon je buat kesian pasal dia. Tapi dah hati, kita tak tahu. Sebab hati manusia ni, rambut sama hitam, hati dia lain-lain. Kadang-kadang muka tu nampak baik, pakai tudung elok je. Tapi mulut dia, Alhamdulillah kan. Macam, maksudnya kat dalam tadi dia, riak wajahnya memang berwajah yang kesian macam tu lah. Kalau saya di tempat dia pun, saya akan buat muka kesian. Takkan saya nak buat garang. Saya nak minta maaf dengan awak. Kan, mesti macam kan. Jadi saya dengar, tapi saya tak tahu hati dia macam mana. Saya dengar daripada dia minta maaf, okey, itu yang saya nak di public. So masa dekatlah untuk dia buat. Saya kata kat dia, kalau kita ikhlas dan minta maaf, benda tu tak payah tulis, benda tu keluar daripada hati. Dia kata bagi 5 minit lah aku nak fikir apa semua. Saya kata ini nak tulis skrip lah apa semua. Ya, macam Rita sendiri, macam ni Rita mengawal kemarahan. Mungkin kalau orang lain rasa macam sebenarnya macam ni saya memang, saya bukan nak kata saya baik malaikat apa. Saya kat belakang saya marah cakap, ih geram jadi ni, jumpa memang aku terajang perut dia. Macam tu lah, betul. Tapi saya cakap tapi hati saya tak sampai. Sebab family saya didik saya, macam mana family saya didik saya macam tu, saya bawa dia saya. Kalau saya buat macam tu, nanti siapa yang malu? Mak saya malu. Kan family saya malu, kan? Dia panggil saya macam ni. Jadi, saya cakap je kat belakang kawan-kawan, dia ni aku jumpa memang aku sepak ni. Cakap je. Tapi, hati tu tak sampai cakap je. Macam mana persepsi keluarga Rita sendiri berhubung isu ni? Dia orang sedih lah. Dia orang sedih. Sampai mak saya pesan lah, mak saya cakap, nanti kalau jumpa orang tu, jangan buat apa-apa. Lepas tu saya cakap, mama takkan nak buat. Saja je cakap, nak tendang, cakap tu. Kan? Lepas tu mama saya gelak lah. Mama saya tahu lah saya macam mana. Hati saya memang keras. Saya degil. Tapi saya tak sampai hati nama orang. Disebabkan orang cakap, Rita cakap tadi, penularan benda ni dah macam berleluasa sangat kan, di YouTube dan di mana-mana. Ex-husband Rita komen apa? Saya tak tahulah dia ada. Tak ada. Saya tak ada dapat feedback apa-apa daripada dia untuk saya protect anak-anak di anak-anak saya dengan dia kan. Tak ada langsung, saya tak ada khabar berita. Sayalah ibu yang bawa benda ni ke tengah. Sayalah ibu yang bertanggungjawab untuk menyelamatkan maruah anak-anak lah. Sampai sekarang tak ada apa-apa daripada dia. Benda ni viral kot. Takkan tak tahu dia lagu ke. Ada seorang dia nampak you all, dia takut nak masuk. Dia ke? Kat luar ni dia nampak you all kat dalam, dia takut tak hilang je dia pagi.
Oh, faham. Tak, tak. Yang itu kita report. Kejap lagi. Kan, kan, Syak? Okey, mari kita dengar sikit pembuang Rita ni. Viral kan ni? Yang elok. Yang elok ni pembuang Rita ni. Sila, sila, sila. Sini, duduk sebelah Rita ni, ha? Alamak. Alamak, ya. Peluk. Okey. Kita boleh buat rumusan sikit apa ni, kejadian hari ni lah. Okey, apa yang berlaku sehingga kini, siasatan polis telah pun, kalau boleh kita cakap, assume it's like 80% lah sampai sekarang. Dan juga ada kenyataan ataupun statement pengakuan daripada pemilik akaun tersebut, iaitu Encik Ahmad Senajikri, yang mengaku beliau adalah pemilik akaun Instagram dan juga mengatakan statement tersebut. Seperti mana yang dinyatakan secara public tersebut, apa yang juga yang sama adalah dinyatakan dalam statement. Kami sekarang ni kalau we consider the magnitude of the effect to my clients, Puan Rita, kesannya amat besar. Okay, benda ni adalah lebih berkait bersangkut paut kepada kesan-kesan yang lain dan benda. Dan our stand is to pursue and stand with the police siasatan, dan juga kita akan merahkan lah daripada anak buang juga untuk meneruskan sama sama lah. So Rita akhirnya tak jadilah nak meneruskan saman tu. Perkara tersebut kalau ikut daripada magnitude of the effect tu, perkara tersebut adalah di luar daripada ikut impangan lah. Impangan ataupun tidak simpalan dengan apa yang mereka ini, maaf lah. Kalau public apology is not enough to compensate wanita berkenaan dengan kesan-kesan yang lain, kesan-kesan mungkin terhadap pada anak-anak beliau, sekolah, kesan-kesan mungkin pekerjaan, pendapatan, karier, dan kita akan ambil tindakan lah berkenaan sama sibuk, dan kita dalam proses untuk menilai lah perkara-perkara tersebut. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Thank you. Last kali, last kali Rita. Mungkin Rita boleh, yalah, macam sebelum ni kan Jasmine Hamid, Michelle Omar. Michelle Omar. Dah pernah Faikan sama. Faikan sama terhadap netizen-netizen yang berani kan tinggalkan komen ni. Tapi ada lagi. Muncul lagi. So mungkin kata-kata Rita buat netizen kat luar sana. Tak boleh cakap apa dia orang ni. Kalau dia orang faham dia orang tak buat. Tak boleh cakap apa. So apa yang tindakan yang saya ambil ni, hadaplah nanti. Itu je saya cakap. Saya bukan ambil ni untuk pengajaran dia orang. Dia orang kena belajar sendiri lah. Dah besar kan. Dah pandai tulis. Dah pandai buat IG, maknanya pandailah tu kan, tapi guna dengan kata keberhemahan lah, pandai yang dia buat IG, kepandaian dia menulis, membaca, guna cara yang dia. Jadi macam Yasmin Hamid, Insya Allah dia apa, jumpa mohon maaf, okey habis kat situ, maknanya orang netizen tak takut. Jadi saya kata alai tu je pun, maaf lah walaupun lah. Lebih kepada satu perhinaan. Jadi bukannya saya ambil tindakan untuk memberi pengajaran, tak. Diorang sendiri lah belajar lah. Dia cari macam mana nak belajar manage perangai, nak handle kata-kata, nak handle perasaan, pergi bertapa kat dalam gua ke macam mana ke. Jadi saya buat benda saya. Tapi mungkin untuk macam sekarang ni ramai gaya artis yang kena saya berbunyi macam tu. So mungkin nasihat kita tu juga kepada artis-artis yang kena benda macam tu. Dia macam ni lah. Jangan buat tak apalah. Buat macam ni, kita artis memang kena ni. Itu bukan tikus tau. Nak bekas-bekas siasat, uji kaji, cucu-cucu itu dalam makmal kan. Kita manusia. Tadi pun saya cakap kat dia, saya manusia macam awak. Bukannya artis ni hati dia dibuat pada besi. Sama je dengan awak. Jadi kita artis ke apa, artis tu pekerjaan. Jadi artis ke apa, kerja restoran ke apa ke, polis ke, sama je. Masalah tu sekarang, jangan jadikan artis ni punching bag. Untuk kalau artis je boleh kena hentam, tak. Jadi pada artis lain, silalah. Kata ini melibatkan kita punya maruah diri, keluarga,
kadang-kadang kita tak tahu. Bagi kita macam tak kisah, katalah aku tak kisah, tapi kita tak tahu mak kita baca, mak kita sedih, mak kita malu dengan orang kampung. Kita fikir juga perasaan family kita. Jadi buatlah tindakan macam saya. Jadi bila ramai-ramai hati ni buat tindakan macam ni, saya rasa mungkin boleh inilah, boleh memberi sedikit kesedaran. Okay. So kita dah tunggu di suara. Thank you so much.